lagi sama aku, Rita Haryanti. Di video kali ini aku mau bikin tutorial pasmina lagi. Tapi tutorial pasmina kali ini itu untuk yang berkacamata. Jadi buat kalian yang penasaran sama tutorial aku kali ini, tonton terus video ini sampai akhir ya. Tapi sebelum kalian tonton, jangan lupa di like dulu videonya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Kalau udah, kita lanjut ke tutorialnya. Yang pertama di sini aku cuma pakai satu jarum pentul dan ini aku pakai pasmina Cerutu Babydoll ya. Nah, ini aku jarum pentulnya di tengah aja kayak gini supaya dia itu ngasih space buat kacamatanya. Terus sisi kiri sama sisi kanan kerudungnya ini aku tarik ke belakang terus aku ikat kayak gitu. Terus aku tambahin kacamata aku. Maaf ya, di sini aku nggak punya kacamata yang bolong, jadinya kacamatanya mantulin lampu ring light aku. Selanjutnya ini masih sama, aku jarum mentulin di tengahnya ini, rapiin sisi kiri sama sisi kanannya, tapi nggak aku lipet ya. Dirapiin aja kayak gini. Terus sisi sebelahnya aku tarik ke belakang dan lilitin ke leher aku kayak gini. Terus sisanya masukin aja ke dalam baju biar lebih rapi. Untuk look yang ketiga ini sisi sebelahnya aku lipat dan aku jarum pentulinya nggak di tengah dagu tapi di pinggir dagu kayak gini. Ini simpel banget dan sisi sebelahnya aku masukin dan ke pinggir kayak gitu. Untuk tutorial yang keempat, di sini satu sisi lebih panjang dan satu sisi lebih pendek. Ini aku lilitin ke belakang, terus aku masukin ke lilitannya seperti itu. Ini tali bajunya agak mengganggu ya. Terus yang satu sisinya juga dimasukin lagi kayak gini. Terus tinggal dirapiin aja dan pakai kacamatanya. Ini simple banget dan gak bikin gerah, tapi pastiin kalian pakai ciput ninja ya biar gak kelihatan lehernya. Selanjutnya ini agak pendek dan yang satunya panjang, terus dipakein jarum pentul. Di sini aku pakai dua jarum pentul, terus di jarum pentulin ke dalam, sisanya ke belakangin, terus dirapiin aja. Terus sisinya itu aku tarik ke belakang, terus aku pakai jarum pentul, dirapi-rapiin aja dulu. Setelah itu tinggal pakai kacamatanya deh.